Pemirsa, jenazah Sugito, salah satu korban tewas pada peristiwa aksi terorisme di Tamrin, Jakarta, minggu sore tiba di rumah duka di perumahan Gria Panorama Indah Karawang, Jawa Barat. Iya, pihak keluarga menegaskan bahwa Sugito merupakan salah satu korban dan bukan salah satu pelaku aksi terorisme tersebut. Dengan menggunakan mobil ambulans, salah satu korban tewas Sugito, 43 tahun, pada aksi terorisme yang terjadi di Tamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari lalu, minggu sore tiba di rumah duka, di perumahan Gria Panorama Indah, Kabupaten Karawang. Isak tangis keluarga pun tak terbendung saat jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban langsung disolatkan di masjid dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di sekitar perumahan tersebut. Keluarga besar, kerabat, serta ribuan masyarakat sekitar turut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat peristiwa ledakan bom dan aksi saling tembak di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari lalu, Sugito yang turun dari dalam sebuah angkutan umum mendengar ledakan bom dan langsung mencoba untuk mengamankan dirinya ke pos polisi yang menjadi tempat bom bunuh diri. Pihak keluarga menegaskan bahwa Sugito merupakan salah satu korban, bukan pelaku terorisme. Dimanapun Anda berada, kami mewakili warga Bapak Sugito bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara saya Sugito adalah sebagai korban daripada keganasan teroris yang sangat biadab itu. Untuk itu kami atas nama keluarga sangat mengutuk perbuatan terorisme itu. Sugito meninggalkan 3 orang anak dan seorang istri bernama Suratni. Muhammad Fahrudin, MNC Media, Karawang, Jawa Barat.